rekaman juga ada. Ataupun dia baru kemana atau bagaimana? Anakmu berapa? 5 anakmu. Anakmu berapa yang pertama? Yang pertama. Jadi untuk kejadian itu terjadi di bulan setelah bulan suci Ramadan sekitar bulan 7 bulan Juli. Jadi informasi awal berangkat dari adanya rekaman CCTV di salah satu toko emas di mana tersangka melakukan aksinya. Untuk sejauh ini yang diamankan baru tersangka itu sendiri inisial R untuk umur 42 tahun, kita amankan di Kabupaten Pindrang hasil koordinasi kita selama ini.